Itu ada yang landing teman-teman di depan, tapi sayangnya kita nggak di sini ya, nggak di sana, kayak bukan di sini sih. Oh, sudah landing teman-teman, turun dia sudah ya, pesawatnya turun ya. Aduh, nggak sempat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya tentunya di channel ini Hadi Batala. Nah, saat ini kita ada di simpang 4 Banjarbaru. Kita akan ke landasan Ulin ya. Perjalanan kali ini kita akan sampai ke landasan Ulin. Oke, yang belum subscribe ya silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Ini silau ya teman-teman. Karena ini sore hari ya. Karena ini sudah waktu sore hari dan kita mengarah ke barat ya, ini ya, barat apa ini? Barat laut ya. Nah, kita menuju ke arah Kota Banjarmasin dan video nanti akan saya hentikan berada di landasan Ulin, tepatnya nanti di Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarmasin. Nah, ini teduh ya teman-teman, walaupun cuaca panas tapi di sini banyak pohon ya, ada yang ada di sebelah kiri ini. Ada Hotel Robita, dan di sebelah kiri kita ini ada apa, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat ya. Ini cabang yang di Banjarmasin teman-teman. Jadi di Banjarmasin ada juga ya ULM ini. Mungkin fakultasnya yang berbeda-beda teman-teman, fakultasnya yang beda ya. Ini alhamdulillah teduh ya teman-teman, teduh sekali. Seandainya nggak ada pohon-pohon mungkin silau teman-teman di kamera ini. Kita jalan-jalan santai saja sambil menikmati sore dan menuju pulang ke Kabupaten Baritu Kuala. Nah, ini silau ya teman-teman, jadi mohon maaf ya. Mungkin di kamera agak, di video agak terganggu jadinya ya untuk gambarnya. Kita benarkan spion dulu teman-teman, biar enak ya mantau ke belakang sana ya. Iya. Di sebelah kanan kita ada museum teman-teman. Museum apa saya lupa namanya ya. Mungkin ada yang tahu ya, silahkan di komen di bawah teman-teman, museum apa yang ada di Kota Banjarbaru ini. Nah, ini ada yang naik sepeda nih. Sore-sore seperti ini suasana atau cuacanya cukup cerah banget ya. Sudah jam 5 sore teman-teman. Sudah jam 5 sore ya. Ini kita di kiri aja ya, karena cukup lebar nih jaraknya nih. Di Pasar Banjarbaru ya kalau nggak salah. Jadi saya nggak tahu teman-teman pasarnya di Banjarbaru ini di mana, dan juga ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Banjarbaru saya juga belum tahu ya. Di sini banyak tempat wisatanya sih, di mana ya, di Guntung Manggis kalau nggak salah ya, ada Danau Seran, ada Danau Caramin, Danau Cermin ya, orang sini apa bilangnya Danau Caramin. Di sebelah kanan kita ini ada Minggu Raya teman-teman. Dan ini ya, di sebelahnya lagi adalah lapangan Murjani Kota Banjarbaru. Jadi mohon maaf ya karena ini mataharinya ada di depan teman-teman. Jadi kalau ngevlog di sini kayaknya ya waktu sore seperti ini enaknya dengan rute yang terbalik ya, dari Banjarbasin menuju ke Martapura sana. Saya pernah bikin vlog dari Banjarmasin sampai ke Martapura teman-teman, dengan durasi yang cukup panjang, hampir 1 jam ya. Nah, kali ini enggak ya, kita enggak sampai ke Kota Banjarmasin, kita coba sampaikan saja ke landasan Ulin, tepatnya di Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarmasin saja.
Ini jalan lintas provinsi, teman-teman. Bagi yang belum tahu ya, kalau teman-teman yang sudah tahu ya pasti tahu ya. Ini jalan lintas provinsi ke Kalimantan Timur dan juga dari Kalimantan Selatan. Ini banyak yang naik sepeda ya sore-sore seperti ini. Walaupun silau nih kayaknya. Kita cukup pelan-pelan dan berhati-hati, teman-teman, karena saya pun merasa silau ya. Merasa sangat silau, walaupun ini sudah kaca helm saya sudah saya tutup. Cuma karena kacanya berwarna putih ini ya, jadi matahari agak nembus juga ya. Oke, kita santai, ada yang nyebrang jalan. Bukan nyebrang sih ya, mau keluar nih ya. Bukan nyebrang ternyata. Oke. Ini ada yang muter arah di sini. Pelan-pelan lagi nih, karena memang cukup padat ya ternyata ya, sudah lama sih nggak lewat sini teman-teman. Kita sudah berada di Lok Tabak kalau nggak salah ini namanya ya. Ini ada jembatan kembar rasanya di muka ini ya, di depan ini ya. Jadi kita sudah sampai di Lok Tabak kalau nggak salah sih teman-teman. Nah ya benar ya, ini ada jembatan kembar. Karena jembatannya bersebelahan teman-teman. Nah itu di sana ada jembatan juga, jembatan kecil sih ya. Ini ada juga. Jadi dibilang jembatan kembar karena ada dua teman-teman. Berarti kita benar-benar sudah sampai di daerah Lok Tabak Banjarbaru. Itu di depan ada lampu merah ya, di depan sana ya. Wah ini mataharinya lebih seram lagi nih. Aduh, gak apa-apa ya teman-teman ya, mohon maaf ya yang agak mungkin mengganggu sekali ya untuk di pencahayaannya ini ya. Jadi saya perlu apa ya, nanti-nanti bikin-bikinnya sore-sore aja ya untuk rute di sini di Jalan Ahmad Yani ini. Tepat di depan ternyata ya mataharinya ya. Tepat di depan. Ini mumpung hijau. Nah ini kalau jalan-jalan yang mengarah ke kiri sana teman-teman, itu nembusnya ke Jalan Trikora ya. Walaupun saya nggak pernah juga sih teman-teman untuk mencoba, cuma kayaknya sih tembus sampai ke Jalan Trikora yang ada di sana ya, ke gubernuran di sana ya. Ini mohon maaf nih, garuk-garuk dulu nih. Gatal teman-teman, hidung saya gatal. Silau ya teman-teman. Hati yang penuh syukur dan cinta tanpa syarat. Apa itu ya? Apa ini? Hati yang penuh syukur dan cinta tanpa syarat. Itu mobil siapa? Yo, ayo. Kata ada yang kenal nih mobilnya nih. Oke, ada orang di belakang tadi ya. Ini kalau di jalur kanan kita harus cepat. Kita milih santai saja, ambil ke lajur sebelah kiri saja ya. Kita santai-santai saja teman-teman, karena nggak keburu waktu juga ya. Kita kalau diperkirakan ini saya sampai ke rumah nanti sudah sesudah maghrib nih ya.
sudah maghrib, sampai ke mana, sampai ke kecamatan Jejangkit sana. Ini matahari ya ada di depan lagi, teman-teman. Oke, dimaklumi saja ya, karena ini benar-benar sore dan cuacanya benar-benar cerah hari ini ya. Jarang-jarang sekali sih ya cerah, biasanya sore-sore hujan aja ya. Itu kalau terlihat padat sekali kendaraan di sini, teman-teman. Ini makanya ya, yang jalur yang ini kalau mau ke hulu sungai, banyak yang menggunakan alternatif dari Banjarmasin menuju Marabahan dan menuju ke Margasari Rantau lewat sana, teman-teman. Ada juga yang langsung ambil, kalau mobil-mobilnya kecil ya, apalagi pakai motor, bisa langsung dari Margasari menuju ke Kandangan, teman-teman. Nah, jadi lewat sana ya, karena di sini benar-benar sih ya volumenya ini cukup padat, dan apalagi yang setelah Kota Martapura, teman-teman, nanti jalannya menyempit di sana ya, menyempit di sana. Jadi kalau volume kendaraannya itu banyak, jadi kita nggak bisa cepet-cepet kalau mau pergi ke hulu sungai sana. Ini ada apa ini? Saya tahunya Brimob di sini ya. Ini ada satuan Brimob di sebelah kiri kita ini. Ini kenapa nih macet-macet seperti ini ya, biasa ya di jalan Ayah ini, karena memang cukup padat, teman-teman. Kendaraannya cukup padat di sini. Ya, hati-hati nih ya. Tak apa ya, ada apa ya di depan sana ya? Ini cuacanya panas lagi ya ke arah kamera. Kita ke belakang mobil sini saja. Tapi enggak apa, masih kena kamera ya, itu sinar mataharinya ya. Nah, ini Brimob tadi, teman-teman, itu ada satu itu teman-teman dari Brimob atau kayaknya ya, yang main bola itu dari sini. Nah, di sini ada lapangannya. Oke, kita ambil ke kiri, melipir ke kiri sini saja. Mudah-mudahan bisa nih. Karena kita pakai motor ya, kalau pakai mobil ya mesti sabar ya di sini. Ini ada yang teduh nih ya, mudah-mudahan sampai sini nggak apa-apa ya, nggak panas-panasan lagi. Nah, ini teduh di sini, teman-teman, nggak menyilaukan mata lagi ya. Ini ada apa? Saya benar-benar nggak tahu nih, teman-teman. Jarang-jarang sih sebenarnya ya seperti ini ya. Jarang lewat sebenarnya. Saya bilangnya jarang-jarang, seperti sering aja lewat sini ya. Padahal saya jarang sekali, teman-teman, karena ya untuk menghubungkan ke Kabupaten Baritokuala dan Kabupaten Banjar atau Martapura, karena ada jalan alternatif yang cukup mudah untuk dilewati dan juga nyaman ya, yaitu melewati Desa Jejangkit Muara sampai ke Tajau Landung sana. Jalannya beraspal, teman-teman. Dan ini jarang sekali saya lewati karena keperluan bikin konten saja, dan kita juga ingin santai-santai saja pulang dari Banjarbaru. Ingin santai-santai menuju kota Banjarmasin, nanti kita lihat-lihat pemandangan juga di kota Banjarmasin sana sore-sore ini seperti apa ya suasananya. Tapi macetnya masih berlangsung di sini. Kayaknya ada arah putar balik dah ya yang bikin macet ya. Oh, di sini tadi nih kayaknya nih. Ini agak lancar, teman-teman. Agak lancar di sini. Tadi kalau nggak salah itu ada putar balik arah yang bikin macet di sana ya. Kemungkinannya sih, karena di sini setelah lewat itu tadi lancar-lancar saja di sini. Kesatrian Beruang Hitam ada di sebelah kanan. Saya nggak tahu ya untuk kesatuan-kesatuan di TNI ini apa itu maksudnya ya. Nah, kalau neduh seperti ini enak ya, nggak panas-panasan. Nah, ini seperti ini kalau ada yang arah apa enggak, bikin macet terus ya. Enggak ya, enggak muter arah.
Ya wajar lah ya, namanya jalan nasional karena jalan penghubung juga ke Banua Lima dan sampai ke Kalimantan Timur sana, menghubungkan ke kota Banjarmasin. Setelah Banjarmasin bisa mencapai ke Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat. Jadi wajar-wajar saja jalan ini banyak yang menggunakannya ya, menggunakan jalur ini. Siapa tahu mereka mau ke Kalteng sana atau ke Kalbar. Loh, Kalbar jauh banget ya teman-teman. Saya pernah ke daerah Sampit ya. Itu dari tempat saya itu sekitar 12 jam teman-teman. Ke Kaltim berapa lagi ya, jauh lagi sana ya, ke Pontianak sana. Kaltim Kalbar teman-teman, Kaltim ada di Samarinda ya. Itu juga sama ya waktunya, mungkin 12 jam lebih juga dari situ, dari kota Banjarmasin. Oh itu mau muter nih kayaknya, mau muter, dan di sana juga ada yang muter ini yang terkadang bikin macet teman-teman. Kita duluan saja nih, mumpung bisa nih ya. Tandanya seperti ini enak teman-teman, ini longgar ya jalannya ya, nggak macet-macetan. Tapi tuh di sana terlihat memang banyak ya volume kendaraan, di sini memang padat sekali ya. Jadi macetnya karena itu teman-teman, karena apa? Karena banyaknya pemutaran-pemutaran arah itu aja ya yang bikin macet di sini ya, atau lampu merah ya yang bikin macet. Pian Food buka di sebelah kiri, apa ya, Pian Food ya, warung ya kalau nggak salah ya. Ini di sini kayaknya ada yang jual burung deh ya, kayaknya ya, dulu-dulu saya lihat ya di sebelah kiri kita, masih enggak ya. Kalau benar berarti kita sudah hampir sampai ke Bandara Internasional Syamsuddin Banjarmasin. Nah bener nih kayaknya nih. Nah ini ada burung-burung teman-teman, cuma enggak banyak itu ya. Itu banyak tuh di sana tuh dikandangin tuh. Nah ini banyak bermacam-macam mungkin ya jenis burung. Tapi enggak pernah mampir sih teman-teman, enggak pernah mampir juga ya di sana ya. Ini kata orang Banjar nih, taksi kuning nih di depan kita ini, taksi kuning. Ini adalah angkutan kota Banjarmasin. Nah ini ada pabriknya apa ya, Coca-Cola ya di sebelah kiri ya, pabrik kota Coca-Cola. Nah di sini ada asrama haji teman-teman, kita lihat sebentar ya asrama haji ya. Nah ini asrama haji Kalimantan Selatan. Nah di sini jadi pusat-pusat apa ya, kegiatan-kegiatan haji, manasik-manasik itu di sini teman-teman. Berada di landasan Ulin ini. Ini sudah landasan Ulin ya namanya ya. Di depan kita sana sudah terlihat itu Bandara Internasional Syamsuddin Nur Kota Banjarmasin. Tapi sayangnya nggak ada pesawatnya nih kayaknya nih. Nggak ada yang landing dan juga nggak ada yang take off nih ya kayaknya ya. Nggak kena untung kita ya. Seandainya pas ada yang landing atau take off, wah asik sekali ya. Nah kita sebenarnya ini sudah berada di sebelah kiri, sebelah kanan kita ini adalah landasan pacunya teman-teman. Jadi nampak terlihat sangat jelas ya kalau ada pesawat yang landing ataupun take off ya di bandara ini, dari jalan ini teman-teman. Ini saya belum sempat ngevlog arah bandara, ada jalurnya ke bandara teman-teman, belum sempat ya, nanti-nanti kapan-kapan kita vlog ke sana juga. Hari ini nggak mungkin karena kita sudah terlalu sore juga di sini, mungkin sudah jam 5:30 sore ini ya. Kita sudah berada di kawasan Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin.
Jadi kalau kawan teman-teman yang datang dari luar kota menggunakan pesawat dari Jawa atau dari mana, jadi lapangan bandara internasional ini, nah itu ada yang landing teman-teman di depan, tapi sayangnya kita nggak di sini ya, nggak di sana, kayak bukan di sini sih. Oh sudah landing teman-teman, turun dia sudah ya, pesawatnya turun ya. Aduh, nggak sempat kita ya, nggak apa-apa ya. Nah itu kita berpapasan deh kayaknya ya. Nah itu pesawat apa tuh yang turun tuh? Pesawatnya kita lihat Batik Air. Nah itu dia pesawatnya yang barusan landing teman-teman, landing di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin ini. Kalau rumahnya di sini nih, setiap hari nih lihat pesawat ya. Kalau di tempat saya ya, di Barito Kuala sana, itu pesawat tuh kecil-kecil teman-teman, karena sudah tinggi ya, kecil-kecil, nggak nampak kayaknya dari tempat saya ya. Nah ini adalah Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin. Jadi bandara ini berada di tengah-tengah teman-teman, jarak antara kota Banjarmasin dan juga Banjarbaru dan Martapura ya. Nggak nengah sekali sih, memang condong lebih dekat ke Banjarbaru teman-teman, kalau nggak salah ya. Jadi posisinya sangat strategis, kalau mau ke Banjarmasin dari sini juga nggak begitu jauh, dan juga kalau mau ke Martapura dan Banjarbaru juga nggak begitu jauh teman-teman. Dan di sekitaran sini juga sudah mungkin ada penginapan dan hotelnya juga ya, di sekitaran bandara ini, bagi teman-teman yang berkunjung mungkin ke kota Banjarmasin. Nggak ada lagi pesawatnya nih yang landing, itu yang terparkir banyak sih, nunggu kita ya berangkatnya ya. Nah ini banyak juga yang berhenti istirahat di sini. Sini banyak warung sih teman-teman, banyak warungnya di sini, atau mereka menunggu sanak familinya mungkin. Oke ya, kita sampai di sini saja ya, sampai di sini. Terima kasih yang telah menonton, dan sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.